coach sudah beberapa musim ini kan menangani Persipura gitu ya. Sebenarnya apa sih kuncinya bikin sebuah tim itu jadi penuh kebersamaan, stabil, kompak gitu dari sisi permainan gitu. Kalau sepak bola itu ya ada beberapa komponen yang terlibat ya, namanya tim sepak bola, sehingga bukan perang dari pemain sendiri, bukan perang dari pelatih, tapi bagaimana pertama manajemen ya, karena manajemen yang membentuk tim itu ya, manajemen, pelatih, pemain, supporter maupun media, bagaimana kita bisa punya satu visi ya, satu visi dan saling percaya satu sama lain. Misalnya manajemen kontrak pelatih, bagaimana manajemen memberi kepercayaan kepada saya sebagai pelatih untuk berkarya di situ. Kalau mereka kontrak saya, itu berarti mereka punya keyakinan bahwa saya punya potensi untuk menjawab semua tuntutan yang diberikan kepada saya. Sama dengan pelatih saat merekrut pemain. Pemain kita merekrut, kita harus punya keyakinan bahwa itu adalah pemain yang terbaik. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap percaya terhadap pemain itu dan membuat mereka keluarkan kemampuan mereka terbaiknya. Pemain harus tahu kewajiban, bagaimana mereka bisa bermain setiap pertandingan dalam keadaan maksimal, menjalankan semua program yang sudah diterapkan. Supporter media ya sebagai dukungan ya untuk semua itu, mesin itu berjalan ya, semacam bensin ya untuk mobil bisa berjalan. Saya rasa kalau kita sudah punya hal seperti itu, saya rasa ya tinggal menunggu waktu untuk sukses saja. Dan saya rasa mungkin itu saja yang belum ditemukan ya oleh Bandung ya, tapi potensi luar biasa itu ada ya, mungkin potensi itu ada. Saya lihat mungkin saya dari luar, saya sudah tahu dalamnya konflik yang terjadi ya, mungkin belum secara ikhlas ya, ya nggak tahu manajemen atau siapapun Bandung, mereka sudah belum ikhlas untuk menerima tenaga dari luar untuk masuk sini, sehingga masih berpikir zaman dulu yang Jaya Persib di mana dengan pemain lokal bisa berprestasi. Saya rasa kita sekarang harus berkaca kepada Brazil, banyak pemain dari Argentina, dari negara lain datang ke sana, padahal kita kiblat sepak bola dunia, tapi tetap kita membuka diri untuk tenaga dari luar yang punya kemampuan, Inggris, ya semua negara. Makanya saya rasa sekarang ini kita harus mengikuti perkembangan sepak bola dunia, dan saya senang kalau suatu waktu nanti Persib bisa bangkit kembali dan bisa menjalankan satu kompetisi dengan terbaik dan bisa meningkatkan persaingan ya di tim-tim yang ada di Indonesia, karena kalian punya potensi luar biasa. Cuma ya itu tadi, menyatukan visi ini yang belum mampu ya kalian melakukan itu saat ini. Persoalan cuma itu saja. Pernah.